Komunis telah membawa sejarah bangsa Indonesia menjadi sejarah kelam. Itu yang tidak pernah kita lupakan. Sehingga komunis tidak akan bisa hidup di negeri Pancasila ini. Itu yang selalu kita tanamkan kepada seluruh generasi penerus. Sehingga bahaya komunis adalah menjadi kewaspadaan kita semua. Ya. Untuk menonton bersama itu adalah hak seluruh warga negara. Bukan hanya hari ini, hari kemarin, hari esok. Silahkan semuanya bisa nonton. Karena itu bagian dari sejarah bangsa. Di mana ideologi komunis harus benar-benar kita tolak untuk tidak bisa masuk ke negeri Pancasila ini. Sehingga generasi muda harus benar-benar tahu.